Assalamualaikum semua. Kali ni menu untuk kita sambal sardin telur pecah. Okey, mula-mula kita nak guna sardin ni guna air fryer je supaya tak meletup. Okey, dah siap. Jom kita tumis bahan sambal sardin kita. Okey, rencah macam biasa, bawang merah, bawang putih, halia, cili api. Masukkan bawang merah kisar, bawang putih kisar ya. Bawang putih segun kisar je, cili tak je. Okey, masukkan cili dulu ataupun cili kering. Okey, kita masukkan ikan sardin kita tadi. Saya belah-belah ya. Sebab ikan ni saya guna mackerel, jadi dia besar sikit. So, supaya sambal-sambal ni masuk dalam lada tu. Okey, masukkan garam. Masukkan air asam jawa. Okey, kita tumis bagi pecah minyak sikit. Kita masukkan telur. Saya buat 2 biji je untuk saya dengan habibi saya. Kita tutupkan supaya telur tu lembut dan masak. Okey, siap dah. Alhamdulillah, menu ni sangat senang. Ha, tengok tu. Okey, telur cair ni untuk suami saya yang saya nak masak sikit. Okey semua, siap buka puasa. Bolehlah hias dengan daun bawang ataupun daun ikutlah daun apa yang korang nak untuk hiasan kan. Macam saya suka guna daun bawang. Daun sup pun boleh, daun ketumbar pun boleh, terpulang. Okey, alhamdulillah. Selamat buka semua, jemput makan. Memang sedap. Menu sardin ni memang sedap. Telur pun memang sedap. Jadi memang perfect. Alhamdulillah. Okey semua, selamat buka puasa. Assalamualaikum, bye.